Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi hari ini resmi melantik pengurus PAC dan ranting se-Banyuwangi. Pelantikan yang digelar di Alam Indah Lestari, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojambi ini dihadiri ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang datang. Acara ini selain dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, juga dihadiri Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak. Memberi ucapan kepada Ketua Musyawarah Ranting, Pengurus DPC, Pak Asnat, dan Pemirsa Banyuwangi 1 TV, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi hari ini resmi melantik 25 pimpinan anak cabang atau PAC dan 217 ketua ranting se-Banyuwangi. Pelantikan ini digelar dan dipusatkan di Agrowisata Alam Indah Lestari atau AIL Karangbendo, Kecamatan Rogojambi pada Sabtu 9 September 2023. Kegiatan yang dirangkai pula dengan peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat tersebut dibanjiri banyak kader dan simpatisan yang datang, ribuan jumlahnya. Tidak hanya 300 pengurus pimpinan anak cabang PAC dan 1.200 pengurus dari 217 ranting Partai Demokrat se-Banyuwangi, namun juga dihadiri dan dihibur banyak penyanyi top seperti Demi dan kelompok lawak terkenal Gandul Pentul di acara ini. Tidak heran acara pelantikan PAC Partai Demokrat Banyuwangi yang digelar di Alam Indah Lestari Karangbendo ini dibanjiri ribuan warga Banyuwangi. Saking banyaknya warga, jalan menuju lokasi acara sempat macet total, namun akhirnya dapat lancar kembali dan bisa diatur. Dalam kesempatan ini pula, selain Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edi Haryanto, acara ini juga dihadiri Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elistianto Dardak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Banyuwangi 1 TV ada untuk kita semua.